kabar gembira nih guys, Toka mau melahirkan. Jadi hari itu Adi dan orang tuanya Toka panik banget nih, karena Toka sedang berjuang untuk melahirkan. Gak lama terdengar suara bayi menangis nih. Ternyata bayi Toka dan Adi ini sudah lahir dengan selamat. Mereka pun seneng banget nih ngelihat anak pertama mereka. Beberapa hari kemudian Toka mulai kewalahan nih mengurus bayi sendirian, sedangkan Adi ini malah asik main game guys. Keesokan harinya pun demikian nih, Adi gak mau bantuin Toka ngurusin bayi. Sampai-sampai Toka beres-beres rumah pun sambil gendong kayak gini. Toka pun mulai kesel sama suaminya itu saat malam hari bayinya ini nangis guys. Tapi Adi gak mau bangun sama sekali. Toka pun makin emosi kan tuh. Saat pagi hari Adi terbangun melihat Toka sudah tidak ada nih di sampingnya. Ternyata Toka dan anaknya ini pergi dari rumah guys. Adi pun panik dan mencari Toka. Ternyata Toka pergi ke rumah orang tuanya. Gak lama Adi pun datang nih untuk menjemput Toka, tapi dihalangi nih oleh orang tuanya Toka. Ada syaratnya nih, dia harus mau bantuin Toka nyuci baju, ngurusin rumah, dan mengurus bayi mereka. Tiba-tiba bayinya nangis nih guys. Adi dengan sigap langsung menggendong bayi tersebut, dan benar saja bayi itu langsung diam digendong ayahnya. Sejak saat itu Adi pun berubah nih menjadi ayah yang sangat baik, dan mereka pun hidup menjadi keluarga yang sangat bahagia. Kalau kalian gimana nih, sayang gak sama ayah dan ibu kalian? Coba buktikan dengan subscribe dan like video ini ya guys.